Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate lagi pada bagian part selanjutnya, itu part 4, proses penanaman tanaman semangka non biji dan tanaman semangka kuning yang kita lakukan dengan sistem polybag. Nah, bagaimanakah kondisi tanaman semangka kita sekarang? Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut kami informasikan. Baik sahabat tani semua, nah inilah kondisi updatean terkini tanaman semangka kuning kita dan semangka non biji yang kita tanam dengan sistem polybag seperti ini. Bagi teman-teman yang belum melihat video dari awal, silakan melihat videonya pada di deskripsi video ini. Baik, tanaman semangka kita sekarang sudah memasuki usia sekitar 45 hari dan saatnya kita akan melakukan lagi proses perawatan lanjutan, di mana pada video sebelumnya sudah saya memberikan informasi proses pemupukan bunga dan buah. Nah, sekarang kita akan melakukan lagi proses pemupukan untuk memperbaiki kualitas buah. Apalagi kondisi di tempat saya ini, iklim yang tidak membaik, itu akan mengakibatkan kondisi buah yang abnormal, yaitu pertumbuhan yang tidak mulus. Kemudian buah biasanya akan mudah pecah, karena salah satunya juga bisa dipengaruhi oleh faktor iklim. Apalagi iklim di tempat saya ini kadang panas, kadang hujan. Nah, itu juga akan mempengaruhi kualitas buah. Contoh buah-buah yang abnormal seperti ini, kita lihat, amati. Nah, bentuknya yang tidak seragam ini akan membuat tanaman buah semangka tidak akan melakukan proses pembesaran. Dan ini sebaiknya segera kita lakukan sortir buah sejak dini. Jadi baiknya buah ini kita lepas saja ya. Jadi buah-buah yang kita pelihara itu baiknya buah-buah yang sifatnya panjang atau lonjong ya, seperti itu. Dan alhamdulillah tanaman semangka non biji kita juga sudah ada yang memberikan tanda-tanda proses pembungaan. Nah, ini bakalan semangka non biji yang sudah kita lakukan proses polinasi. Jadi proses polinasi di sini artinya semangka non biji ini harus kita kawinkan dengan semangka biji, karena semangka biji ini dari bunga jantan yang dihasilkan itu sifatnya steril atau mandul. Jadi proses penyerbukan manual perlu kita lakukan. Nah, proses penyerbukan sebaiknya dilakukan di pagi hari pada saat bunga lagi mekar. Kebetulan ini sore hari, jadi bunga pada sudah tertutup semua, jadi tidak ada lagi yang mekar. Ini bakalan buah dari semangka non biji yang sudah terjadi proses penyerbukan. Ya, alhamdulillah buahnya sangat melimpah. Sekarang kita lihat ini rata-rata sudah sebesar ini. Ya, sudah dipenuhi semua buah, walaupun ini penanaman hanya di polybag. Dan memang penanaman yang kami lakukan ini di bawah juga naungan pohon anggur ya. Jadi memanfaatkan lahan yang sempit seperti itu. Kemudian ada juga ya area penanaman pohon tin, dan malah pohon tinnya ini sudah mulai matang juga. Ya, seperti itu. Jadi memang pencahayaan sedikit agak terhambat. Nah, untuk proses pengendalian hama di sini saya masih menggunakan yellow trap ya, untuk mengendalikan hama perusak lalat buah. Dan alhamdulillah buah semangka kita belum ada yang terinfeksi lalat buah, dan ini kondisinya semua teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya proses pemangkasan juga yang perlu kita perhatikan pada tanaman semangka, khususnya yang sudah menghasilkan buah seperti ini, baiknya tunas-tunas ini segera dilepas saja seperti itu, dan dengan cara memutar seperti itu ya, secara perlahan. Nah, ini buahnya sudah sudah sebesar ini. Masih ada lagi di sebelah sana. Nah, ini buah-buah yang berkualitas, yang bersifat lonjong dan panjang itu harus kita pelihara. Nah, ini contohnya ya, buah yang manjang. Ini jenis semangka kuning. Nah, sementara ini sampingnya hasil semangka non biji yang kita lakukan proses polinasi, sudah terjadi pembesaran buah seperti itu. Nah, ini juga ada lagi bakalan buah. Hampir kami amati, hampir semua tanaman ini sudah menghasilkan buah yang begitu lebat ya, seperti itu. Rata-rata sudah menghasilkan buah sampai di sana. Ini buahnya semua. Oke teman-teman, nah untuk perawatan lanjutan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan dengan menggunakan bahan unsur kalsium. Jadi peranan kalsium di sini dalam proses perkembangan buah sangat baik sekali dalam proses memperbaiki kualitas buah, kemudian memberikan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, apalagi kondisi iklim yang tidak
stabil seperti ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melakukan proses perawatan lanjutan, yaitu proses pemupukan dengan menggunakan unsur kalsium. Nah, bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami. Baik, sahabat tani semua. Nah, untuk proses pemupukan susulan kali ini, di sini saya akan memberikan jenis pupuk kalsium yang mengandung 90% kalsium organik seperti ini. Jadi, Anda juga bisa menggunakan jenis merek-merek lain yang merek boleh bebas. Nah, untuk pemakaian Anda bisa menggunakan sistem penyemprotan ataupun dengan sistem penyiraman atau sistem kocor. Nah, untuk proses penyiraman, karena ini lagi musim hujan, kita bisa mengambil sekitar 2 sendok makan ya, untuk kapasitas air sekitar 16 liter seperti ini. Jadi kita akan mengambil sebanyak 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita campurkan air sampai penuh, dan sekarang tinggal kita kocorkan ke tanaman. Baik, untuk dosis pertanaman dapat kita memberikan setengah gayung seperti ini, atau sekitar 500 ml per polybag seperti itu. Oke, tinggal kita kocorkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semuanya sampai di sana, dan di sisi sebelah sana sama yang saya akan lakukan. Oke, ikuti terus video kami. Nah, baik sahabat tani semua, proses pemupukan sudah saya lakukan. Nah, untuk perawatan-perawatan lanjutan harian, Anda bisa melakukan proses pemangkasan tunas-tunas lateral. Kemudian Anda juga bisa melakukan sortir buah seperti itu. Dan selanjutnya Anda bisa melakukan polinasi pada semangka non biji apabila terjadi proses bebungan. Nah, mungkin itu sedikit updatean yang bisa kami sampaikan dalam informasi video kali ini. Baik sama tani semua, demikianlah proses updatean video kali ini. Ya, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.